Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua latih-latih program occupational therapy. Apa khabar semua? Diharap semua dapat berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama dengan keluarga tercinta di mana jua anda berada. Bertemu lagi pada petang ini bersama saya, Sahalimi bin Muhammad Rusli, dalam siri kuliah kita untuk topik yang seterusnya di dalam tajuk kursus CCPS 2022, iaitu Professional Skills Development 2. Pada petang ini anda bersama saya dalam lebih kurang satu jam untuk bersama-sama mengikuti kuliah saya yang bertajuk Lifelong Learning Concept. Konsep pengajaran sepanjang hayat. So, pada yang baru datang, baru tiba, yang baru hadir ke channel saya, saya ucapkan selamat datang. Selamat datang ke channel Sir Halimi YouTube channel. Di channel ini saya menghidangkan video-video dalam bentuk pengajaran, tips, trik, nasihat, motivasi dalam konteks pendidikan. So, pada petang ini saya menggunakan platform YouTube channel saya untuk menyampaikan kuliah dalam topik lifelong learning ini. Bersama saya tidak kosorangan, saya tengok di skrin saya kelihatan ada seramai 6 viewer yang hadir. Saya ucapkan tahniah dan saya doakan anda semua istiqamah dan dapat hadir kuliah awal tepat pada masanya, kita janjikan pada jam 2. So, waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat petang pada Amni. Waalaikumsalam. Saya ucapkan kepada Nur Afirah Kamaruzzaman. Khabar baik ya. Amni, alhamdulillah sihat. Ya. Khabar baik pada Emily juga hadir. Wan Nur Sahira juga hadir. Tahniah. Buat masa ni sudah 6 orang berjaya hadir ke kuliah kita secara online. Kita masih lagi menunggu rakan-rakan lain yang mana saya beranggapan mereka dalam perjalanan. Mungkin ada yang sedang bersiap-siap untuk mendengar kuliah kita pada petang ini. Kuliah pada petang ini adalah lebih kurang 1 jam sahaja yang kita berkisar tentang topik yang seterusnya berkenaan dengan learning to learn dalam konteks lifelong learning. Okey, sebelum saya teruskan kuliah kita, elok kiranya kita memberi ruang dan peluang kepada pelatih-pelatih lain untuk masuk. Kurang memuaskan. So, sepatutnya kena at least separuh ke. Okey, so kepada yang hadir, saya sentiasa mengharapkan anda sentiasa bersama saya sepanjang sesi pembelajaran berlangsung. Anda semua jika mengalami masalah teknikal, jika suara tidak dengar ataupun video tersekat-sekat, mohon memberi feedback. Saya alu-alukan feedback anda melalui ruangan komen yang disediakan di YouTube channel saya. Di situ saya dapat monitor komen anda. Di situ saya dapat highlight isu-isu yang anda ketengahkan. Setelah hampir 5 minit kita bersiaran, bilangan viewer sangat mengecewakan. Baru 5 orang. So,
yang dah hadir ni boleh hubungi rakan-rakan anda supaya lebih cepat bergerak. Lebih cepat bergerak kerana kita kena mulakan lebih awal kita mula, lebih cepat kita mula, lagi smooth perjalanan kuliah kita. Okey, saya masih lagi menunggu. Mana lagi pelatih-pelatih ni? Adakah boleh kita pergi? Okey, kerasan saya. Jika okey, komen okey. Jika tak okey, komen tak okey. Saya risaukan di sini ada signal low ditunjukkan. Ya. Angelina, ya, khabar baik. Dan ya. Ya, kita masih lagi nanti tiba amla terbatas. Ya, saya tengok terima masuk. Saya masih belum stabil. Dengar suara tersekat-sekat tu. That's why saya pun rasa sesuatu yang perlu dilakukan. Sekejap saya reset sekejap saya punya internet. Hello, hello. Ya. Yeah. Sorry, sorry. Saya sedang reset. Saya reset tadi. So far okay ke suara saya? Ya, yeah, sorry, sorry. Suara saya tersekat-sekat. Ya. Yeah. Sekarang okay ke? Ya, yeah, jika okay, komen okay. Jika masih lagi tersekat-sekat, sila komen tersekat-sekat ya. Eh. Okay, okay. Terima kasih. Yes, okay. Jangan risau, buka internet awak eh, internet saya. Okay, sorry. Yes, terima kasih Amni atas feedback positif. So, saya ingat kita dah hampir jam 10. Maksud saya hampir 10 minit bersiaran. Bilangan pelatih pun sudah mencecah angka 10. So, 10 means the half lah. Not half but okay lah, 10 boleh mula lah. So, saya berharap di sepanjang kuliah saya berlangsung ini anda semua akan memberi perhatian, anda semua dapat memberi perhatian yang sewajarnya kerana saya risau disebabkan mungkin masalah teknikal ni boleh berlaku bila-bila masa sahaja lagi. Ya, yeah, sudah keluar lagi masalah teknikal. Boleh dengar ke? Hello, boleh dengar ke? Saya nak share screen pun saya risau. Jarang-jarang berlaku macam ni. Hello. Kalau dengar, komen dengar. Jelas eh. Unstable. Connection is unstable. Okay, sebab
saya tersekat-sekat ke line saya dengar. Okey, ya yeah, baik. Ada yang dengar, ada yang jelas. Saya harap dalam masa ke semasa ni dia akan improve lah. Okey, kita akan teruskan kuliah kita pada petang ini. Okey, kuliah pada petang ini berkenaan dengan satu konsep yang dikenali sebagai konsep pembelajaran sepanjang hayat ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai lifelong learning. Okey, saya akan kenalkan dengan awak apa itu lifelong learning dan juga komponen-komponen yang ada dalam lifelong learning. Okey, so saya akan share screen. Saya akan share screen. Okey, dan harap anda semua beri perhatian kepada apa yang saya share selepas ini. Boleh nampak ke? Boleh? Okey, terima kasih. Okey, selamat datang kepada Vinero dan kawan-kawan. Okey, tajuk kuliah kita pada petang ini adalah berkaitan dengan lifelong learning. Okey. Di dalam tajuk hari ini, saya menggariskan dua outcome yang pertama, yang utama, iaitu kita nak berbincangkan, kita berkisar tentang konsep. Saya nak berbincang tentang apakah konsep yang dimaksudkan dengan lifelong learning. Yang kita nak melihat, nak menerangkan kepada anda apa itu konsep lifelong learning. Konsep lifelong learning ini merupakan satu konsep yang sangat luas dan sering kali dikaji oleh pengkaji-pengkaji sejak daripada sangat sangat tersohor daripada satu masa yang lampau dikaji dan mendefinasikan pelbagai definasi untuk menerangkan konsep lifelong learning. So daripada aspek lain, mereka melihat daripada sudut pandang yang berbeza, bukan hanya tengok selapis, mereka mendefinisikan melihat berlapis-lapis. So pada hari ini saya nak berbincang, saya nak jelaskan pada anda, berkongsi bagaimanakah konsep lifelong learning ini. Bahasa mudah kita faham bila sebut lifelong learning, iaitu pembelajaran sepanjang hayat, the lifelong learning. Yang kedua, itu saya juga nak memperkenalkan pada awak, nak berbincang mengenai the outline, the importance of lifelong learning in healthcare practice. Saya nak mengkaitkan lifelong learning ini dalam konteks kita sebagai seorang healthcare practitioner. So kita one day all of you will become a OT, become the occupational therapist. So how important, sebagaimana pentingnya konsep ini untuk diaplikasikan as a healthcare practitioner. Okay, so itu untuk tajuk yang kedua. Okay, hanya dua topik utama yang kita gariskan pada hari ini. So kita expect it's within 1 hour we will finish and we will cover up all these two learning outcome. Okay, so maybe dia sangat ringkas tapi ia memerlukan pembacaan banyak teori-teori yang diperkenalkan. Slide pada hari ini hanya mengandungi 24 slide dan walau bagaimanapun lepas ini saya seperti biasa telah memuat naik bahan bacaan tambahan yang mana anda semua boleh rujuk, okay, di e-best. Seperti biasa juga, seperti yang kita amalkan, selepas sahaja tamat kuliah ini, saya mohon kepada anda semua untuk ke e-best untuk mengisi attendance anda dan memuat naik slide kuliah pada hari ini dan juga bahan-bahan rujukan yang lain sebagai bahan bacaan tambahan untuk menjelaskan lagi objektif, menjelaskan lagi konten pembelajaran pada hari ini. Boleh? Okey, kita teruskan. Apa itu lifelong learning? Definisi lifelong learning. Sebenarnya, seperti yang saya katakan tadi, banyak pengkaji-pengkaji mentafsirkan, menterjemahkan, mendefinisikan lifelong learning ini mengikut perspektif yang berbeza. Saya hanya menyentuh bahasa, ingin
nunjukkan di sini bagaimana perbezaan tersebut. Yang pertama, dia katakan by WCPT pada tahun 2009, lifelong learning ini adalah the process of constant learning and development that incorporate. Oh, mungkin tak nampak sedikit, saya bagi zoom ya. Saya cuba zoomkan dia. Okey, bagi sedikit masa. Zoomkan kepada 75. Okey, harap ini membantu. Okey, sorry. Okey, sedikit bagi dia 5. Jika tuan-tuan, jika anda tak nampak, anda bolehlah pergi ke e-best dan dapatkannya secara soft copy. Okey, saya rasa sudah selesai. Okey, ini lebih jelas. Okey, apakah dimaksudkan dengan lifelong learning itu? Yang pertama, dikatakan, this is the process of learning and development that incorporates continuous professional development and in which all individuals need to engage in time of rapid change. Dia kata apa? Lifelong learning ini adalah satu proses. Satu proses berterusan dalam pembangunan. Dalam membangunkan kendiri. Professional development, membangunkan profesional dan juga ia berlaku di dalam semua individu dalam setiap masa. Maksudnya, engage in rapid change. In a time of rapid change, dia berubah setiap masa. Okay, itu tafsiran yang pertama. Okay, dia kata proses yang secara berterusan. Itu keyword dia. Yang kedua, ada juga definisi lain. Mengatakan bahawa lifelong learning ini adalah idea that learning can and does occur beyond the formal structure of educational institution and occurs throughout one lifetime. Dia kata apa? Learning ini boleh berlaku bukan sahaja di sekolah, formal structure, di sekolah, di tadika, di university, tetapi learning ini juga berlaku throughout their one lifetime, sepanjang kehidupan. Okey, so tidak ada istilah definisi ini betul, definisi ini salah. Semuanya bergantung kepada how detail you define. So inilah cakapnya, saya cakap tadi, ini adalah satu konsep yang luas. Okey, so semua itu kita kena critically evaluate it. So kita kena critical, kita kena evaluate sesuaikan dengan kehidupan kita. Yang kedua tadi bercakap, berlaku bukan sekadar secara formal. Secara formal bermaksud anda pergi ke kelas, anda berlakulah learning process, dia kata, tetapi dia juga berlaku throughout one lifetime. Informal dekat rumah pun adalah sebenarnya adalah satu contoh anda pembelajaran. Pembelajaran boleh berlaku. Anda setuju? Saya rasa kita boleh bersetuju. Okay. Yang ketiga, melalui definisi lain, dia katakan lifelong learning itu apa? Lifelong learner ini dikatakan a broad concept education that is flexible, diverse and available at different times and places it pursue throughout life. And then dia tambah lagi, four pillars of education for the future were identified by the Delos report in 1996, which is learning to how, learning to do, learning to live together and learning to be. Dia kata ditambah lagi konsep ini diperluaskan dengan memudahkan lagi, dia memperkenalkan empat pillars utama, empat konsep yang utama. Kita dikatakan konsep yang pertama, dia belajar untuk learning to how, learning to do, learning to live together, okay, and learning to be. Okay, so maksudnya sangat memfokuskan lagi kita. Jadi dia kata berlaku sepanjang hayat. Apa pembelajaran yang berlaku? Apa pembelajaran yang berlaku? Dia bagi pula kepada empat. Pembelajaran untuk hidup, pembelajaran untuk hidup bersama, pembelajaran untuk tahu dan pembelajaran untuk menjadi seseorang. Sangat complicated, tetapi itulah definisi yang ada di banyak paham bacaan yang telah definisikan berbagai bentuk. Okey, lagi saya ingin menunjukkan kepada awak kepelbagaian definisi dan semuanya menghuraikan dalam sudut pandang yang berbeza. Next, melalui Tempus pada 2002 yang mengatakan bahawa lifelong learning juga
didenominasikan sebagai continuing education. Okey, kita faham. Berterusan. Including in-company schemes an essential means of accelerating or assimilation of new technology. Dia kaitkan pula dengan teknologi. Ha? So, asimilasi dengan teknologi itu juga merupakan satu pembelajaran yang satu proses pembelajaran, lifelong learning. Okay, next. Lagi. Idaho 2009 mengatakan bahawa learning in which a person engages throughout his or her life, it includes but it's not limited to learning that occur in school and formal educational program. Okay, dia kata melihat semali bukan sekadar formal saja, ia juga berlaku sepanjang kehidupan seseorang. Okay, so ada sedikit persamaan dengan atas tadi ya, so definisi mereka. Okay, lagi Kendo 2011 dia katakan bahawa ongoing or learning informal, okay, lifelong learning itu adalah satu ongoing learning informal, non-formal and informal ways. Okay, credit to grave learning and knowledge building. So, boleh katakan apa ni, dia berlakulah bukan sekadar formal, juga berlaku informal, non-formal, maknanya kehidupan anda sehinggalah maksudnya berterusan sehingga sehingga ke akhir hayat lah, credit to grave. Okay, next. Last, kita akan tengok lagi definisi dia kata apa. The lifelong learning ini didefinisikan sebagai the continuous development of skill and knowledge to enhance quality of life and employment prospect. Okay, ini saya rasa paling tepat, paling relate dengan kita punya apa ni, konteks healthcare provider tadi. Dia kata apa, untuk lifelong learning ini ialah diperlukan untuk pembangunan yang berterusan dalam aspek kemahiran dan pengetahuan. Okey, sebab kita kemahiran juga penting, contohnya untuk jadi terapis, kemahiran-kemahiran baru, pengetahuan-pengetahuan baru untuk meningkatkan quality of life, kehidupan, kita punya kehidupan, quality of life and employment prospect untuk pembangunan kerjaya. Okey, so saya dah kenalkan dengan awak beberapa istilah-istilah yang mana terdapat di dalam dalam apa ni, di dalam bahan bacaan yang boleh kita jadikan sebagai rujukan tadi. Okey, sangat complicated, sangat besar maknanya, tetapi tidak ada definisi yang salah, dia cuma ingin melihat sudut pandang yang berbeza. Okey, saya harap bila baca lepas ni akan lebih memahami lagi. Okay, so far boleh jelas ke? So far ada apa ni? Bagaimana dengan persembahan saya? Anda nampak jelas ataupun saya shock sendiri cakap suara-suara ke? Sebab saya perlukan feedback. Saya harap sepanjang persembahan ini berlangsung, anda boleh bagi sedikit feedback untuk saya apa ni? Okay, jelas. Untuk saya sentiasa membuat penambahbaikan sepanjang kuliah. Okey, jelas. Terima kasih Khairul Anam. Ha? Baru hadir Khairul Anam. Lama saya tunggu Khairul Anam. Last-last baru keluar nama ni. Okey. Okey, next. Kita akan teruskan lagi pada slide yang seterusnya. Okey. Slide seterusnya lagi, kita nak melihatkan lagi, mendalami lagi konsep lifelong learning ini. Okey. Dalam konsep lifelong learning ini, apa kecil? Kita buat pada 30. Okay, lifelong learning ini, apakah itu konsep lifelong learning? Okay, yang pertama kita nak tengok konsep of lifelong learning. Yang kedua itu learning to learn. Okay, konsep bagaimana kita nak membelajar, konsep bagaimana nak belajar. Ini akan diterangkan oleh kuliah yang akan datang. Dan yang ketiga kita nak tengok pada hari ini tentang reflective learning. Bila kita sebut reflective, sama-sama like muhasabah. So, apa benda yang telah berlaku, reflect. Reflective ni benda yang telah berlaku. So, benda yang telah berlaku sebenarnya adalah satu pembelajaran untuk kita. So, tidak ada satu saat pun dalam kehidupan kita yang sia-sia. Maknanya setiap yang berlaku itu sebenarnya adalah pembelajaran bagi kita untuk melangkah
yang lebih baik untuk melangkah ke depan jadi lebih baik. Okey. So inilah konsep yang dimaksudkan dengan lifelong learning. Okey. Yang seterusnya nak saya akan terangkan juga, bincangkan juga tentang konsep of reflective learning. Bagaimanakah detail out what is a reflective learning, how we will reflect ourselves, how we can use reflective learning. I got some process of reflective learning. I will discuss with all of you later on, the next slide. And then I will introduce you also the reflective cycle. There is a cycle actually. There is one researcher introduced us about the concept of reflective cycle. Okay, we will go through one by one cycle later on. Next slide maybe. Reflective writing criteria. So after I introduced you the cycles there, we discuss regarding what is the reflective writing criteria. We got a one method of in a writing skill, we call it reflective writing. Okay, next. Sorry. Okay, so we go first to the concept of lifelong learning. Okay, a traditional definition of lifelong learning is all learning activity undertaken throughout life with the aim of improving knowledge, skill and competency with a personal, civic, social and or employment related perspective. Okay, ni European Commission ni dia mendefinisikan lagi bahawa traditional pada masa yang agak yang biasa dalam traditional, dia definisikan sebagai lifelong learner ini dah all activity learning. Okay, saya kata dalam sepanjang kehidupan kita, itulah sebenarnya adalah proses pembelajaran. Tambahan lagi dia kata apa? With the aim of improving knowledge. So, pembelajaran itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill dan kompetensi with personal. Okay, tengok, dia nak kaitkan lagi, dia nak dalamkan lagi, dia nak perluaskan lagi definisi mereka. Bukan sekadar di dalam diri, bukan sekadar skill saja, bukan sekadar kompetensi saja, tetapi tambahan boleh kata kompetensi within a personal and civic or social employment. Kata kita dalam kehidupan masyarakat dan juga rakan sekerja. Okey, so tengok. Itulah bagaimana luasnya maksud konsep lifelong learning ini. Menarik juga untuk dibincangkan bagaimana definisi yang di highlightkan oleh Jarvis. Okey, Jarvis kata apa? Jarvis kata dia mendefinisikan lagi secara lebih lagi, lebih detail lagi. Dia kata apa? The combination of process throughout a lifetime. Kita faham? Okey, combination of process throughout a lifetime whereby a whole the whole person body, okay, genetic, physical and biology and mind. Okay, tadi body, lepas tu minda pula dia terbagi pula kepada knowledge, skill, attitude, value, emotion, belief and senses, experiences, social situation, the perceived content of which is then transformed cognitively, emotively and practically or throughout any combination and integrated into individual person biography resulting in a continually changing or more experienced person. Wow, sangat detail. Saya pun memerlukan 3-4 nafas untuk menghabiskan definisi Jarvis ini. Namun yang penting pokok pangkalnya mengisahkan tentang pembelajaran yang bagaimana, kenapa Jarvis memperincikan sebegitu detailnya. Sebenarnya ini nak menggambarkan bahawa lifelong learning ini berlaku bukan sekadar di melibatkan satu aspek saja. Dia juga melibatkan knowledge, skill, attitude, values, emotion, belief and senses. Dia melihat bagaimana kepelbagaian dipengaruhi oleh semua. Semua itu akan mempengaruhi bagaimanakah kita punya pembelajaran, kita punya kemahiran, pembentukan kendiri. Itulah yang dimaksudkan dengan konsep lifelong learning. Setiap orang mempunyai
proses kehidupan yang berbeza. So semua orang melalui jalan yang ada sama tapi kebanyakannya berbeza, dan ke jalan-jalan yang ditempuhi itu based on the experience akan membentuk kognitif, membentuk skill, membentuk attitude, membentuk emotion yang pelbagai. Okay, itulah yang kita boleh katakan, boleh simpulkan apakah yang dimaksudkan dengan lifelong learning. Sangat luas, sangat complicated Jarvis ini. Namun itulah how beauty is the research. Banyak kajian-kajian yang dibuat dan akhirnya menerbitkan definisi sebegitu rupa. Konsep dan teori diperkenalkan. So saya harap anda lepas ini luangkan sedikit masa bacakan saya lampirkan rujukan-rujukan tambahan, makalah-makalah yang saya dapati melalui saya retrieve from the literature in the website dan saya kongsikan dengan anda semua di e-bus. Anda semua boleh download secara percuma dan sibar hayati betapa luasnya maksud konsep lifelong learning ini. Okay, next. Lifelong learning concept is the alternative for capacity building, offering new approaches and needing huge transformation in both educational system and human minds, especially in educational institution and local community. Okay, so melalui lifelong learning concept ini juga, ia sebenarnya adalah satu konsep yang perlu dititik beratkan untuk membangunkan ataupun untuk mewujudkan dasar-dasar baru, untuk mewujudkan, ya, untuk membantu menyokong. So contohnya kalau kita berkata you are the policy maker, so bagaimana you nak bangunkan, nak pastikan bahawa semua berpeluang supaya proses lifelong learning ini adil, semua lifelong learning ini berlaku di semua setiap lapisan masyarakat, bukannya tertumpu kepada urban area, bukan tertumpu pada rural area saja, di kampung, masyarakat pendalaman, masyarakat yang sosialnya macam mana, ekonomi, mungkin ekonomi yang rancak. So lifelong learning boleh berlaku dengan senang. As a policy maker, konsep lifelong learning ini perlu dititik beratkan, perlu dijadikan asas utama dalam dikata membangunkan human mind. So benda-benda ni semua juga perlu diaplikasikan dalam setiap pembangunan, untuk pembangunan masyarakat, lapisan masyarakat. The concept could be put into practice through new policy and strategy, implement flexible framework, innovative pedagogical approach, new forms of assessment and institutional collaboration by Chitiba 2012. Chitiba ni dia buat perkenalkan lagi. Dia katakan lagi kajian mereka, kajian Chitiba ni pada tahun 2012 ni, dia mengatakan bahawa konsep lifelong learning ini perlu ada dalam strategi dan perlu fleksibel framework. Perlu ada satu kerangka kerja yang fleksibel. Maksudnya jangan, bukanlah satu ini suit all, one suit all, tidak. Fleksibel contohnya seperti yang saya bincangkan tadi, how the rural areas, how the urban area. So kita nak tengok semua lapisan masyarakat ini, mestilah fleksibel dan juga mestilah inovatif, sentiasa ada kaedah-kaedah baru dan juga pedagogical approach. Contohnya kita nak mengajar, contohnya pada masa COVID-19 ini, bagaimana kita nak pastikan bahawa anda semua boleh belajar lagi. So kita di samping restricted yang ada, cabaran-cabarannya ada, anda tidak boleh lagi pergi ke kuliah, tidak boleh lagi duduk di hostel ataupun tidak lagi berpakaian uniform program masing-masing dan duduk di dalam kuliah. So how, I mean, sebagai contoh, kita sebagai pengajar-pengajar, educator, nak memastikan bahawa learning process is still can be continued. So kita kena inovatif. That's why lah we come up with this idea. So kita kenalkan kelas secara online seperti ini. So itulah salah satu contoh bagaimanakah konsep lifelong learning ini diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dia kata juga, selain daripada itu, we also can form the new form of assessment. Sekarang kita sedang berbincang
nak buat OSP. So dulu OSP awak kena pergi ke lab. Kena pergi ke lab and then kita mulakan station by station. But nowadays we are thinking how to do the OSP we are online. Wow. So kita nak jadikan OSP secara online. Anyone can imagine this happen nowadays. So tidak ada yang orang yang expect this thing happen. But this is the life. This is, we want to make sure the lifelong process, lifelong learning happen in all lapisan masyarakat. Okay, so it's very concept, dry concept, but it's very important actually. Yeah, terima kasih Hakim. Hakim, akhirnya Hakim also muncul. Hakim dan Imran, yes, very good. Saliana cakap apa? Perkara yang berlaku dia kena buat satu pembelajaran kepada individu. True, I agree with you Saliana. Setiap apa yang berlaku itu adalah suatu pembelajaran kepada kita. Yes, very good. So at least Saliana, I hope that all of you are able to get my point. This is the point. It's very important point. Lifelong learning. Okay, so terima kasih. I'm happy. Okay, next we will proceed with the next slide. Yeah, in based on Citiba also, pada tahun 2012, Citiba tambah lagi, dia membahagikan empat pillars, empat tunjang, empat apa ni, pillars, we call that pillars. Pillars some sort like, boleh katakan tiang utama, tiang utama untuk lifelong learning, lifelong learning. Okay, yang pertama, dia katakan bahawa learning to learn. Learning to know and learning to know, learning to do, learning to live together, learning to live together and with other, learning to be. Okay, kita pergi yang pertama, learning to know. So pembelajaran untuk mengetahui, pembelajaran untuk kita mengetahui sesuatu. So kita nak improve kita punya pengetahuan. Dia kata apa? Mastering learning tool rather than acquisition of such a knowledge. So, kita kena master kita punya learning tool. Bagaimana? Contohnya kita nak learning tool, alat-alat yang kita contohnya, ya, internet dan sebagainya. Bagaimana kita nak pastikan itu berlaku? So, kita kena mastering. So, kita kena mastering dulu the learning tool yang ada pada masa kini dan pada masa akan datang. Okay, next. Dia kata tambahan lagi, Cijiba kata, four pillar education in the future, ada masa akan datang, dia kata mestilah memfokuskan kepada learning to do. So bagaimana kita nak pastikan belajar untuk membuat sesuatu in context of skill maybe, equip people for the type of work needed now in the future including innovation and adaptation of learning to future work environment. So perlunya ada inovasi dalam pembelajaran. Okay, so Cidiba kata bagaimana nak pastikan baru masa akan datang untuk skill ini perlulah ada sentiasa ada inovasi. New inovasi untuk akan datang. Next, learning to live together and with other. Kita kata hidup juga bukan untuk perkembangan personal saja, juga penting juga untuk persekitaran. Bagaimana nak pastikan persekitaran ini, dia kata apa? Peacefully resolving conflict. Bagaimana kita boleh handle the conflict. Kita hidup persekitaran, kadang-kadang bukan saja ada konflik di peringkat individu. Kita berhadapan dengan jiran-jiran, kita berhadapan dengan masyarakat, kita ada konflik. So this is the thing that pengalaman kita yang lepas akan mengajar kita, akan membentuk kita how we facing the conflict. So discovering the other people and their culture, perbezaan budaya, sudah tentu kita dibesarkan perbezaan budaya, kita hidup dalam konteks masyarakat yang pelbagai budayanya. So kita hanya belajar fostering community capability, individual competent capacity, economic resilience and social inclusion. So benda-benda semua faktor-faktor ini perlulah diambil berat untuk masa depan pembelajaran di semua lapisan masyarakat. Citiba ini. Last kali Citiba cakap apa? So learning to be. So how to the last pillar education in the future, istilah learning to be, education contributing to a person development, mind and body, intelligence. So pembangunan kediri, pembangunan kejaya, akan membentuk
intelligence, sensitivity, aesthetic expression and spirituality. So lebih kepada dalaman. So kita boleh, personal development ini sebenarnya perlu juga dibangunkan. So this is four pillars introduced by Chitiba in the year of 2012. Sangat menyeluruh, sangat membawa erti maksud, yes, mengena kepada maksud lifelong learning ini. Okay, so sebelum kita teruskan, ada apa-apa nak tanya soalan ke? Saya minta izin minum dulu. Kita sudah bersiaran hampir 40 minit dengan 15 orang viewer dari rang kita. Terima kasih 15 ini. Anda semua hebat. Ya, ada siapa-siapa nak tanya soalan, boleh tulis di kemarin komen. Jika anda rasa nak berkongsi sesuatu, important point, also you may write down at the comment box there. So we can appreciate. So we can appreciate each other. Please. Okay, boleh kita teruskan? Ya, yeah, boleh kita teruskan? Sila beri feedback sedikit. How's my presentation? Is it too fast? Is it just nice? What? Yeah, I need feedback. I always ask feedback from my student. Hello? Ya, 15 mata yang memandang ini, jika ada perlu nak highlight sesuatu, boleh tulis dalam komen. Adakah, bagaimanakah perjalanan kita so far? Kita sudah cover separuh lecture kita. Ada lagi separuh? Ya, yeah, so far so good. Ya. Sorry. Delay sedikit eh. Ada masalah sedikit mungkin dengan internet eh. Connection here. Because it's the first day. They go to school simple dan padat. Oh, ya ke simple dan padat? Saya rasa bukan setakat simple, very complicated. But yeah, maybe for you it's simple. Hopefully simple lah. Bagi orang lain pun sama juga. Nawasita, today is your day. Every day is your day actually. Nawasita. Okay, we proceed. Terima kasih atas feedback yang diberikan. Kita akan teruskan lagi dengan reflective learning. Okay, reflective. Seperti saya sebut tadi, apa itu reflective? Reflective bermakna kita melihat apa yang telah berlaku. Reflect, reflection. Saya terhibur dengan komen saudara Hakim ni. Pekak melekat dalam fikiran. Ya, itulah. Itulah keistimewaan Hakim Ramli ya. Tak sekadar pandai menyanyi, pandai juga membuat humor di dalam kelas. Okey, kita teruskan. Terima kasih Hakim menghiburkan kita pada petang ini. Okey, kita akan teruskan dengan reflective learning. Apa itu reflective learning? Kita melihat secara pengalaman lepas yang membantu kita mendewasakan kita. In education, reflection is understood as a concept distinct from thinking. It is purposeful and structure and aim to link theory to the practice in order to facilitate change and development. Okay, menurut Skye pada tahun 2008, dia mengatakan bahawa reflective learning dalam konteks pendidikan berdasarkan teori. So orang ada teori yang telah dibangunkan dan kita menggunakan teori itu dalam membangunkan kita punya kehidupan, membangun kita punya kita dalam bidang pendidikan membangunkan kita punya pendidikan. Contoh teori-teori yang telah wujud, teori, banyak teori sebenarnya, Piaget teori, teori apa lagi yang nak belajar, banyak teori sebenarnya. Teori-teori ini sebenarnya dalam dunia pendidikan dijadikan asas untuk kita melonjak, asas untuk kita kajian, asas perkembangan dunia pendidikan. Itu maksudnya reflektif. Maknanya reflektif means ada sesuatu asas, ada sesuatu teori yang digunakan untuk membangunkan proses seterusnya. Itu maksud reflektif menurut Skye pada tahun 2008. Rogers pula ada menambah pada tahun 2001. Rogers kata apa? Through reflection, people critically explore their personal views, experience and new knowledge and use this as a foundation for further action. Ya, yeah, lebih kurang sama. Mesti ada apa ni? Through reflection, paper, lalu pengalaman lepas, dia menggadikan satu itu, perlulah asas. Contohnya,
kita pernah melalui jalan ini. So kita pernah berhadapan dengan situasi ini. Bagaimana nak mengatasinya, bagaimana nak menghadapinya pada masa akan datang. Itulah yang dijadikan asas untuk kita. Contohnya kita pernah jatuh kali pertama. So bila kita bangkit, kita meneruskan kehidupan. So kebangkitan itu sebenarnya adalah satu pembelajaran untuk kita. Untuk kita melangkah ke satu lagi, berlangkah ke depan. Ha, itulah dimaksudkan reflective learning. Ya, dengan melihat benda yang telah berlaku sebagai asas. In education, reflection requires a planned intervention. Okay, Ryan pula kata apa yang berlaku ini sebenarnya kita memerlukan satu plan. Satu plan intervensi. Ya. So, bila kita kata asas, apa yang berlaku? What should we do? So, apa yang kita nak plan untuk ke depan dilandaskan kepada reflection. Okay, for example, through changing the context, using new category, looking at problem from multiple perspective. Kita melihat daripada perspektif yang pelbagai. Or using coaches and mentor or as role model. So, membantu kita bagaimana kita nak untuk menghasilkan produk yang lebih baik, contohnya kita menggunakan coaches. Dia kata dia memperkenalkan coaches pula sebagai membantu kita menambahkan, menguatkan lagi selain daripada kita punya reflective learning, kita punya masa lampau. So kita dengan adanya coaches yang mentor, dia akan guide kita menjadi menghasilkan hasil yang lebih baik. Itu yang dimasukkan oleh Rogers pada tahun 2001. Okay, this is the level of reflection. Saya dapatkan ini daripada Hatton and Smith pada 1995. So di sini sekali lagi ada yang bertanya kenapa banyak rujukan-rujukan teori-teori yang saya petik daripada yang lama, merujuk pada tahun yang lama, bukannya yang terbaru. Sebenarnya untuk menghasilkan satu teori, ia bukan semudah yang kita fikirkan. Ia melalui satu proses yang agak lama. Dia perlu mengkaji dengan satu satu jangka masa yang tertentu. Barulah dia boleh membuat konklusi. Barulah dia boleh memperkenalkan teori-teori yang berkaitan. So sehingga hari ini saya teori-teori itu juga boleh digunapakai dalam konteks reflection learning itu tadilah. So Hatton and Smith dia kata ada beberapa level of reflection. Level pertama, descriptive. So kita contohnya kita nak buat muhasabah, kita nak melihat benda yang telah berlaku lepas, bagaimana nak muhasabah juga ada berapa level. Level yang pertama descriptive, contohnya set the context, describe what happened. Contohnya aku dulu pernah gagal, aku dulu pernah lalu jalan ni, tapi apa yang berlaku. Itu maksud dia kita melihat secara superficial. Jalan ni pernah lalu tapi jalan ni gelap. Aku pernah jatuh di sini. Maksudnya kita melihat dia dari segi what happened. Level yang pertama baru. So kita pergi ke level yang kedua. Descriptive with some reflection. Little analysis of event. Pada masa tu aku jatuh. Lepas aku jatuh tu macam mana tengok? Analisis. Analisis sikit. Jatuh dalam aja. Jatuh dari lubang. Dalam. Maksudnya kita analisiskan lagi. Pada waktu tu lubang tu besar mana. So contohnya kita analisis sedikit. Itu maksud dia kita pergi another level. Level yang pertama jatuh, level kedua kita buat analisis what happened, little analysis of event, kenapa jatuh. So kita melihat kenapa jatuh. Itu yang seterusnya kita tengok jatuh luas mana lubang tersebut, dalam mana kaki yang terjatuh itu. Contohnya dekat paha sampai lutut. Okay, yang seterusnya kita pergi dalam lagi. Dia kata apa? Dialogic reflection, question and consider, willing to be critical, explore, stepping back and discuss with yourself. So kita tanya pula, kenapa aku jatuh? Aku jatuh pada tempat ni aku pernah pergi, tempat ni aku pernah jatuh, dan tempat ni aku jatuh dengan satu, sampai jatuh lubang yang dalam. Lepas tu kita question lagi, kenapa boleh jatuh? Dan jatuh tu jadi apa next? Itu sebenarnya level-level of reflection. Dia kata. So lepas ni mungkin kita boleh buat satu latihan. Saya bagi awak satu situasi dan saya nak awak kelaskan. Mungkin pada masa practical session nanti, di kelas mungkin practical or tutorial, kita akan discuss tentang reflective learning ini based on the level itself. Last level dia kata apa? Multiple perspective, critical,
perspective noted, conclusion frame the idea. So some sort of emotion related, sampai kita recall, contohnya kita sampai kita menangis, melibatkan emosi. Itu adalah satu very critical reflection dah. Kita dah sampai tahap yang critical. So dia ni, aku jatuh masa tu, lepas tu aku jatuh, lubang ni sangat gelap. Kenapa saya jatuh sebab tu dah? Tiba-tiba jatuh tu, bukan setakat jatuh, kita melibatkan emosi pula. Oh kau, dia tu dia menyebabkan aku jatuh sampai begini. Maksudnya sampai ya melibatkan linking of ideas yang sangat bercampur dengan sangat besar. Itu maksud dia critical. Yes, very good Hakim. Hakim dah memberi sedikit pencerahan. Tempat jatuh lagi katakan inka pula tempat bermain. Very good Hakim. Bukan sekadar jatuh lagi, bermain lagi di tempat itu katanya Hakim. So pokok pangkalnya, kesimpulannya di sini, saya ingin buat kesimpulan bahawa reflection ada level-level tertentu. The level itself will determine how detail. So it's your reflection level. So apa yang berlaku, bagaimana proses-proses yang awak recall itu, reflective itu, akan menentukan level awak punya reflective learning, reflection adaptation. Okay, saya rasa boleh faham kot. Tidaklah sesukar mana, tetapi level itu harus anda ketahui, the level of reflective learning itu. Okay, seterusnya saya akan kenalkan anda pula dengan reflective cycle. Menurut Gibbs 1988, the reflection was structure. So Gibbs ni buat apa? Gibbs ni dia menstrukturkan reflective learning itu dengan memperkenalkan reflection cycle. So bagaimana kita nak recall itu? Ada cycle-cycle tertentu. Cycle yang pertama, describe what happened without any conclusion at this point. So dia hanya describe sahaja. Point yang pertama, cycle yang pertama. Cycle kedua, Gibbs cakap apa? Describe your reaction and feeling during and after experience. So, libatkan feeling the reaction. After that, evaluate the situation, what was good or bad in the situation. Tempat Hakim bermain tadi, ini tempat yang baik ataupun adakah point-point good ataupun point bad happen in that situation. And then analysis the situation, what sense you make the situation, apa yang berlaku. Analysis semula dan conclude what else could you have done, apa yang lagi yang telah awak buat pada masa tersebut. Last but not least, you made an action plan. If the situation happen again, what would you do? Okay, inilah cycle yang penting yang anda perlu lihat dalam muhasabah diri. So lepas ini mungkin ambil masa sebelum tidur, anda membuat, mempraktiskan reflective cycle dalam kehidupan hari ini. Cuba anda lihat. Dan sebenarnya untuk apa sebenarnya? Untuk make an action plan. If the situation happen again, what would you do? This is very good idea. It's very apa ni? Boleh kita guna pakai, diamalkan dalam kehidupan untuk membangunkan kita punya kendiri. So reflective cycle is very good theory actually. Okay, Gibbs juga cakap apa? Reflective cycle support reflective learning from experiences by providing a framework for reflection. So kita membantu, kita membentuk satu kerangka untuk membangunkan wider framework of a reflection. So Gibbs ni dia bantu untuk kita nak melihat dah supaya dengan lebih sistematik apakah bagaimana setiap event yang berlaku itu untuk membangunkan a lifelong learning ini. Okay, the model involve feeling, thoughts and recommendation for future action in the reflective process. So muhasabah diri, dia telah berlaku, diperlukan untuk langkah-langkah seterusnya pada masa akan datang. Gibbs also describe the use of reflective cycle in many different educational method such as diary. Oh, so sekarang saya tak sure berapa ramai lagi yang ada satu menarik di sini. So, bolehkah pembelajaran diperolehi tanpa mengalami situasi tersebut?
wow, kita tak mengalami. Dan kita kata pembelajaran. Bagi pendapat saya, Khairul Anam, saya rasa setiap benda yang kita tak alami, kita takkan mampu ataupun mungkin andaian saja tidak tepat. Kita tidak boleh mengatakan ya kita adalah yang apa ni, kita tidak melalui jalan tersebut dan kita hanya berdasarkan andaian untuk mengatakan kita buat kesimpulan. So untuk membuat satu kesimpulan, kenalah lebih adil untuk kita melalui dahulu jalan tersebut. Saya rasa saya berpendapat sebegitu. So saya melihat andaian bukan satu proses pembelajaran, ya, lebih kepada satu langkah, mungkin langkah berhati-hati. Langkah pembelajaran yang sebenar berlaku apabila betul-betul berlaku. Apabila anda betul-betul melaluinya, di situlah akan adanya proses pembelajaran. Mungkin anda semua ada pendapat lain, boleh kemukakan di ruangan chat. Okay. So yang tadi, saya nak menyentuh kembali pada poin how the GIP ni mengatakan bahawa reflective cycle ni educational method such as diary. Tak tahu, saya tak pasti berapa ramai orang masih lagi mempraktikkan menulis diary setiap hari. Mungkin anda mencatat momen-momen indah, mencatat momen-momen penting dalam kehidupan anda sebagai apa ni, untuk anda membuat reflective kendiri, muhasabah diri untuk satu masa. Contohnya anda mengalami satu turning point dalam hidup, satu peristiwa yang tidak mungkin anda boleh lupakan, anda catatkan dalam diary. Untuk apa? Untuk in the future when you facing the same situation, anda sudah tahu bagaimana nak mengatasinya. So benda-benda ni dia kata juga berguna. Contoh reflective cycle dalam kependidikan ialah diary. Contoh lain, case study. Seperti kita membuat kajian case. Ada satu case. So kita pun tengok history taking. Kita tengok sejarah-sejarah. Itu masih reflective kan. So kita boleh kira itu sebagai baseline, sebagai foundation kita pada pesakit-pesakit lain. So itu maksud dia how the reflective cycle works in context, in our context. For example, context pendidikan kesihatan. Dan juga simulation. Kita nak buat simulasi-simulasi. So dalam teknologi contohnya kita nak buat apa ni, membangunkan satu model patung apa ni, kita nak buat teknologi, kita nak buat dalam proses pembelajaran, kita nak buat passion secara kita apa ni, phantom, kita nak bangunkan phantom, benda-benda tu kita boleh gunakan di sebagai simulasi itu dan kita punya kajian ataupun kerja pendidikan. Okay, next, reflective writing pula. Mak kata barang yang lepas jangan dikenang. So very good Hakim. Hakim sekali lagi membawa satu highlight, satu isu. Barang lepas jangan dikenang. Kadang-kadang barang lepas perlu dikenang. Saya agak tidak contradict dengan Hakim. Saya rasa barang yang lepas perlu dikenang, Hakim. Perlu dikenang dalam konteks positif. Kita perlu sentiasa mempositifkan diri kita. Sentiasa menganggap apa yang berlaku itu sebagai satu hikmah. Supaya kita sentiasa lebih positif, maju ke depan. Kalau kita, kalau kita kenang sebagai negatif, itu tidak baik bagi saya. Saya pendapat saya tidak baiklah. So walaupun ia berlaku lepas, perlu dikenang sebagai positif. Perlu dikenang sebagai foundation, sebagai asas untuk lebih berjaya. Hakim pernah disakiti. Tak apa, Hakim. Hakim saya tahu, Hakim bercakap daripada hati. Hakim berkongsi sedikit pengalaman Hakim. Mungkin Hakim memerlukan sedikit masa. Cuba cari mentor, cuba cari kawan yang mana boleh, yang sama, mungkin sama perjalanan yang Hakim pernah disakiti juga untuk Hakim lebih bangkit. Very good. Masita kata hikmah atau proses pembelajaran. Yes, very good. So, Masita, thank you. Kita dah hampir tamat. Kita dah hampir ke seterusnya tentang reflective learning.
Ya, dalam dunia penulisan juga, dia juga banyak berkaitan juga, ada juga kaitan berkenaan dengan reflective writing. Ya, contohnya, reflective writing is an analytical practice in which the writer describes a real or imaginary scene, event, interaction passing through of memory and as a personal reflection on its meaning. Many reflective writers keep in mind questions such as, what did I notice? How has it changed me? Or what might I have done differently when reflecting? So dalam proses penulisan reflektif ini, dia menggunakan kata-kata seperti what did I notice? So dia menulis berdasarkan apa yang dia menulis berdasarkan pengalaman. So ada juga buku-buku jika anda semua pernah baca ataupun ingin berkongsi, boleh nyatakan judul buku tersebut. Dia berkisah tentang kehidupan. So contohnya bibliografi, contohnya kan, kongsi kehidupan apa yang berlaku sepanjang hidupnya, bagaimana dia boleh berjaya sehingga pada hari ini. So itulah sebenarnya namakan sebagai reflective writing. So dia menggunakan teknik apa yang berlaku dalam kehidupan dalam konteks penulisan. The mechanisms of reflective writing include reflection. Dalam penulisan ada reflection, evidence and clarity. Okay, so mestilah apa ni, the point-point yang perlu, yang ada dalam konteks reflective learning. Okay, mesti ada theory or learning outcomes. Dalam bidang akademik pula, penulisan reflective learning seperti contoh dalam jurnal. So kita tahu bila kita buat satu kajian, kita mereportkan kajian tersebut. So kajian report tersebut juga dimasukkan, boleh dikategorikan sebagai reflective learning menurut kajian dijalankan oleh bla 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 bla. Itu maksudnya based on what already happened. So teori-teori diperkenalkan itu sebenarnya adalah satu contoh reflective learning. Learning outcome, apakah yang akan berlaku pada nanti, semuanya adalah reflective learning. Okay, so kita dah bersiaran hampir satu jam. Sedar tak sedar? Masa berlalu sangat cepat. Saya pun tak sedar sudah hampir satu jam. Mungkin sehingga ke saat ini, ada tak soalan-soalan ataupun poin-poin yang anda boleh ingin berkongsi dengan rakan-rakan? Silakan. Saya minta izin minum lagi sekali. Cuaca di tempat saya agak panas. Kerana saya tengok ni hampir, yes, cecah 37. Oh, sangat panas di Shah Alam. Saya berada di Shah Alam sekarang. Kita sudah masuk ke subtopik yang seterusnya. Yang terakhir, the importance of lifelong learning. Bagaimana lifelong learning ini penting dalam konteks healthcare practitioner. Kita sebagai pengamal kesihatan, perlulah ada elemen-elemen lifelong learning ini. Nombor satu dia kata untuk apa? Untuk continuous professional development. Seperti kita tahu, kajian-kajian ini yang berlaku di dunia sangat pantas, teknologi-teknologi juga sangat dibangunkan dengan sangat cepat. So ini menuntut kita as a healthcare practitioner, kita kena seiring dengan pembangunan dunia teknologi, pembangunan knowledge, research yang terbaru. So dia kata that's why lah lifelong learning ini membantu development of critical thinking, membantu kita membentuk critical thinking kita, lebih kritis dalam membuat satu keputusan. So continuous professional development, kita membentuk pembangunan semakin lama kita bekerja, so itulah akan membentuk kita punya karakter. So dia kata lagi juga, critical thinking and problem based learning have been associated with lifelong learning. Semakin proses itu berlaku, dia akan membentuk karakter. So kita akan berhadapan problem based learning, apakah yang kita nak buat, kita perancangan, itulah berdasarkan pengalaman. So kita kena ada, senantiasa ada professional development. Bila professional development happen, it will relate with the lifelong learning. Next, career development. If you reflect on career progression, there are decisions we make after 20 years of experience that are basically different than what we have made our first year out of the college. So dia kata dalam masa 20 tahun nanti kita, mungkin kalau kita tengok hari ini, tak sama apa yang berlaku 20 tahun yang lepas. So setiap keputusan yang dibuat hari ini
akan menentukan apa yang kita akan berlaku pada 20 tahun akan datang. Something like that. So this is very important. Kita kena fikirkan bagaimana sentiasalah melalui proses pembelajaran ini kerana ia menentukan kita punya pembangunan kerjaya. The mass experience a level of critical thinking we like to pursue form education or courseware, attended conference, kita pergi kos, kita hadiri kursus-kursus, kita hadiri conference and kita volunteer. Ini akan membentuk kita, membantu meningkatkan pengalaman kita, membantu meningkatkan level of critical thinking. There will be a need of mandatory of focus training. But I also believe that it's critical to offer opportunity for self-development. So dia kata pentingnya di sini kita sentiasa berpeluang, sentiasa mencari ruang dan peluang untuk meningkatkan kita punya development. Even though, kalau anda tahu, seorang penjawatan dikenaki menghadiri 7 hari berkursus dalam masa setahun. Kenapa dia letakkan 7 hari? So inilah minima. So inilah satu indikator bahawa perlunya ada development dalam kerjaya kita. So pergi 7 hari itu, kursus-kursus yang meningkatkan perkembangan kerjaya itu. So inilah yang katakan bahawa konsep lifelong learning masih lagi berlaku. Even though you are got bukan lagi secara formal di institution. So bila you bekerja nanti pun, ia akan senantiasa berlaku. Okay, last but not least, it's about characterization. So bila anda mempunyai satu apa ni, go through the process of lifelong learning, you have able to get a very good experience and then you attend lots of courses or attend the seminar and then secara tidak langsung akan membentuk karakter diri dan seterusnya akan membantu anda menjadi effective leader. Yeah, one day hopefully anda semua akan menjadi seorang leader. Anda mungkin akan menjadi seorang ketua unit, ketua dalam bidang masing-masing dan inilah bagaimana nak membentukkan ini melalui lifelong learning. Inilah yang akan membantu hasilkan leader yang baik. Okay. Betul-betul akan ada khusus lagi event lepas kerja. Yes, betul. Lepas ini akan ada banyak lagi khusus dan lepas kerja nanti. Selepas kerja pun ada banyak cabaran yang anda perlu lalui. Bukan apa untuk memastikan lifelong learning process ini berlaku. So, this will be the activity for pengukuhan. Saya akan bawa aktiviti ini di masa, di kuliah yang akan datang, di sesi praktikal. So, saya akan membantu anda. Kita akan apply the reflective learning. Seperti kita nyatakan tadi. So, kita akan bincangkan bagaimana kita ambil satu pengalaman ke. Pengalaman awak, awak nak recall balik how the level itself, the process and then kita berkongsi pada sesi praktikal nanti. So saya memetik satu lagi satu kata-kata yang menarik daripada Imam Malik. Dia kata apa? Knowledge does not come but you have to go to it. So ilmu kita tak akan datang bergolek. Macam itulah. So awak kena berebut, awak kena menangkap barulah anda akan mendapat ilmu. So kita duduk kat rumah saja-saja tak akan dapat. So kena ada effort to do to get the ilmu. So this is my references. I think this is the last slide for today. Okay, so I will stop sharing the screen right now. So I will open maybe 5 or to 10 minutes for discussion and issue that you want to highlight or maybe you want to ask something. Yes, you may. I open it from now, 5 minutes from now, please. Boleh tanya soalan apa-apa ataupun nak menyertai saya secara live, boleh tuliskan komen saya berminat. Saya akan bagi link untuk anda muncul bersama-sama saya di studio ini ataupun anda nak berkongsi poin-poin penting. This is the place you may share within 5 minit or 10 minit. Kita dah bersiaran hampir 1 jam 10 minit. So kehadiran 15-16 orang, pada ramai 16 orang. Okey dah tu. Okey, teruskan. Ada ke? Di sini hujan lebat. Oh, so sorry, Binaru. Binaru, hujan lebat. So for sure, the coverage there quite challenging. So what to do, Binaru? So make sure jangan panjat pokok lah. So duduk, kalau boleh, don't worry, because I will put this video into public. I will put in my YouTube channel.
As long as you can get the internet later on, you just go to my channel and then you can watch this session because I record this and then I will put this as public soon. Okay. Adakah soalan? Jika tak ada soalan, boleh tulis semua faham ke apa ke? Just for me to recognize all of you can get all my point before I end up or conclude this session. Please respond. Saya masih lagi menunggu respon feedback pada anda semua. Yes. Adakah feedback? Kita dah hampir tamat. Kita dah hampir tamat. Saya mohon feedback daripada anda semua. Apakah anda semua ingin faham ataupun ada yang perlu saya ulang ke? Silakan. Jelas, sir. Faham, sir. Yes, semua jelas. Very good. So, jika semua faham, saya rasa saya akan menamatkan sesi kuliah ini. Sekali lagi, selepas ini anda semua saya kendaki bekerjasama untuk ke e-best, isi borat attendance dan download slide ini untuk bacaan tambahan anda. So, saya rasa saya ucapkan terima kasih pada anda semua kerana hadir dalam sesi kuliah saya. Five star. Ya, yeah, saya sedikit terhibur dengan komen Akim Ramli ni. Saya kalau boleh Akim Ramli saya nak jumpa untuk hadir bersama-sama saya dan sesi live di sesi live akan datang duduk bersama saya di studio. Ini akan memberi sedikit saya lebih lagi keyakinan, lebih lagi rasa teruja orang untuk melihat kuliah akan datang. So, terima kasih Hakim dan semua rakan-rakan yang beri sokongan kepada saya. So, jumpa lagi di siri video akan datang. Maafkan jika ada gangguan teknikal, salah silap ataupun limitasi-limitasi lain berlaku sepanjang sesi kita pada petang ini. So, saya ucapkan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi.